Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Mas. Jom belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Apa itu ayat tunggal ya? Baiklah, ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Ini Alif. Alif sedang menyiapkan kerja sekolah. Alif, jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Mengapa tidak siap lagi? Oh, Alif perlu menulis ayat tunggal. Mudah saja. Mari kita tolong Alif. Anda masih ingat cara menulis ayat tunggal? Ingat. Pertama, ayat tunggal ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Kedua, subjek ialah kata nama. Ketiga, predikat perlu terdiri daripada kata kerja, objek dan keterangan. Ha, mari kita isikan ayat yang sesuai. Aiman sebagai kata nama. Memakai sebagai perbuatannya. Ya, ini kata kerja. Tongkat sebagai objek. Dan setiap hari sebagai keterangan. Siap? Yeay! Apa pula maksud ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Untuk lebih jelas, jom kita saksikan video ini. Pagi itu, Lily dan Nana berjoging di tasik. Macam-macam gelagat manusia yang dapat dilihat di situ. Ada yang menunggang basikal, ada yang bermain bola, ada yang mandi manda. Ha. Melalui situasi tadi, banyak ayat majmuk yang dapat dibina. Ayat majmuk terbentuk daripada dua atau beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Bagaimanakah cara membina ayat majmuk? Kebiasaannya, gambar akan diberikan dan kamu diminta membina ayat majmuk berdasarkan gambar tersebut. Maka, perhatikan gambar tersebut dengan teliti. Kemudian, kenal pasti kata kerja yang terdapat dalam gambar. Seterusnya, bina ayat yang mengandungi kata nama, iaitu apa atau siapa, kata hubung dan lalu, sambil atau kerana, kata kerja sedang buat apa, dan boleh disertakan juga dengan keterangan bagaimana atau di mana. Siapa? Apakah kata hubung yang sesuai? Apakah yang sedang mereka buat? Di mana mereka bermain badminton? Pastikan ayat yang dibina mengandungi kata hubung. Kata hubung mesti ada dalam ayat majmuk. Berdasarkan nota dan video yang cikgu berikan ini, cikgu harap kamu faham tentang tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah, sebagai permulaan sesi pembelajaran 2021, cikgu mahu kamu salin nota dengan kemas berdasarkan video yang telah cikgu berikan. Nota adalah berkaitan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Sebagai latihan pertama, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 1, bina 3 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk berdasarkan gambar. Terima kasih.